Pertama, kalian buka aplikasi Play Store-nya. Kemudian kalian klik di pencarian. Nah, kalian install deh Voku. Jika sudah, kalian buka. Nah, di sini banyak banget, guys. Kalian mau yang seperti apa? Tampilannya ini banyak banget dan keren-keren banget deh. Buat kalian yang suka edit foto tapi tidak mau ribet, ya tinggal di sini saja. Cara mengubahnya juga sangat mudah banget. Nah, seperti ini. Jika ingin simpan, klik save di atas. Buat kalian yang baru menemukan channel Sela, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, dan kalian boleh share jika kalian merasa video Sela kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton juga video Sela lainnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik home, maka fotonya akan tersimpan ke galeri handphone kalian. Nah, ini banyak banget, guys. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Ini kita akan pilih untuk mengedit video pendek seperti kita akan simpan ataupun untuk kita kirim ke story Insta story, sorry guys.
Ini video sangat pendek. Jadi kalian di sini bukan hanya untuk frame foto, ada juga dengan lengkap dengan frame untuk video. Pasti kalian nih yang suka berkreasi dengan foto, cocok banget deh aplikasi ini. Oke, segitu dulu tutorial saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tonton juga sebab video saya lainnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.